Masih tentang ortho, tutorial kali ini kita akan membahas adjustment view. Adjustment view ini berfungsi untuk menampilkan view lain atau menduplikasi dengan view yang berbeda. Biasanya ini digunakan pada section drawing atau detail drawing. Buat drawing baru, berikan nama, misalkan piping section. Klik OK. Klik New View, pilih file yang akan diekstrak, kemudian OK. Pada Ortho Cube, gunakan Top View, atur area yang akan diekstrak seperti ini. Tentukan skalanya 1:100. Lalu tipe lainnya gunakan No Hidden Line. Jika sudah, klik tanda centang ini, tempatkan di dalam border, tunggu hingga hasil ekstrak selesai. Nah, untuk menampilkan sisi lain dari view plane ini adalah, pada menu tab Ortho View, pilih Adjacent View, kemudian klik tepat pada garis mesh line-nya, maka akan keluar menu untuk pilihan view yang akan digunakan. Misalkan pilih left untuk menampilkan dari sisi kiri, klik OK, kemudian posisikan seperti ini. Jika proses ekstrak sudah selesai, maka akan ada gambar yang sama namun beda view. Teman-teman bisa coba-coba untuk menampilkan view dari sisi lainnya, misalkan dari sisi front atau bahkan dari view ISO seperti ini. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih.